intoleransi. Pada tahun 2020, terdapat 422 kasus intoleransi di Indonesia. Setidaknya, ada 3 faktor penyebab kasus intoleransi. Pertama, ketidakmampuan diri dalam menahan rasa tidak suka kepada orang lain. Dan yang kedua adalah sikap menentang atau mencampuri keyakinan orang lain. Yang ketiga, sengaja mengganggu orang lain. Maka dari itu, kita keluarkan virus toleransi untuk mencegah intoleransi. Dan karya musikalisasi puisi ini kami persembahkan untuk kalian semua. Terima kasih. Tatuam Asih, karya Ivan Maudi Salva. Merandai skala di skala, beralih mengajak raga, memasuki nirwana, menelusuri kunci relativitas, menjawab raga berupa pesona. Intoleransi, musuh dari pemahaman yang benar. Toleransi kepada intoleransi itu pengecut, bentuk egoisme yang senantiasa diterima secara sosial. Farah merentan hati, sifat miris berujung tragis. Semua petuah telah terkuak menjadi saksi sang pencipta. Buana menyiram penguripan hayati dan purusa menyilang makna. Tapi itu semua tidak berlaku karena kita harus bersatu demi terciptanya bangsa yang maju.